Assalamualaikum guys, welcome back my channel Lucy Al Surya, Zrai Squite, Frivet, Rebiata, Kakak Jela, Kakak Cia Jela. So, ya harus meme-nya ya is Free Hall Indonesia. Spasiba. So guys, jadi hari ini, today's I wanna to react video Russian Army Weapons Top 40. Jadi ini tuh persenjataan ya, jenis-jenis senjata dari negara Rusia. Nah oke guys, ini tuh beberapa ya list daftar persenjataan negara Rusia guys, yang begitu wow, fantastis, amazing, incredible. Oke, lebay banget. Oke guys, kita langsung aja lihat videonya seperti apa. Let's get started, here we go. Boomerang, tank boomerang seperti namanya ya. Ini benar-benar ya bumper untuk peperangan. Ini Kurganet 25 guys. So amazing banget ya. Ini Terminator. Ini bagaimana dia meluncurkan misilnya itu. Gila cuy. Tuh. Hanya dalam hitungan detik aja. Wow. Ini Terminator pun ada jenis-jenisnya juga guys. Ini Night Hunter. Helikopternya yang keren banget, tapi ini masih di bawah Avenger guys. Nih. Gila cuy. Bisa zigzag ya, bisa aduh, macam-macam deh modelnya guys. Nih, MiG-35M Avenger. Ini yang berapa 1 menit bisa berapa ini loh peluru guys. Gila cuy. Ini sesuai namanya tornado guys. Ya, benar-benar ya kekuatan pertahanan negara Rusia tuh benar-benar luar biasa banget ya. Bagaimana orang mau menyerang ya kan guys, lihat aja persenjataan mereka tuh luar biasa keren banget cuy. Ya. It's so amazing. Wow. Ini Sukhoi 34, tapi yang paling keren lagi tuh sekarang yang terbaru adalah Sukhoi yang 35 guys ya. Wow. Nih apa lagi? Yang S-70 Hunter guys. Keren banget cuy. Nice. So amazing. Tuh guys ya, untuk nama-namanya, nama weapons-nya ada di ini guys ya, di videonya. Keren banget, parah. Tuh di ujungnya ada api lagi ya. Oke. Ini untuk kekuatan di darat apa di perairannya guys. Ya. Jadi semua kapal-kapal itu udah ada
persenjataannya guys, mampu meluncurkan rudal ya, termasuk juga nuklir itu. Ini Kim Zal. Aduh, ampun aku say. Pelurunya sampai bergoyang-goyang gitu. Nice, 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 nice. Ya guys, kita hanya cukup menyaksikan saja guys ya. Oke. Luar biasa cuy. Yang paling keren lagi tuh T14 guys. Ini T15. Nice. Nah jangan salah guys, yang ini tuh bisa berputar sampai 360 derajat. Aku lupa. Nah ini guys, T14 tuh berputar sampai 360 derajat cuy. Keren gak? Keren banget. Oh. Oke. Tuh. Luncurannya aja keren banget cuy, yang helikopter ini. Nice, nice, nice. Yang jelas mereka tuh mampu membawa misi. Ah ini guys, Miji 35 guys ya. Aku udah bikin reactionnya, kalian bisa lihat ya di video reaction aku sebelumnya ya. Ini tuh keren banget cuy ya. Bagaimana nah di video ini nih yang memperlihatkan bagaimana pilot-pilot Rusia itu begitu crazy banget, tau gak, bawa pesawat jet tempur seperti ini, Sukhoi ini. Dan Sukhoi-nya itu banyak juga tipe-tipenya dan punya kelebihan masing-masing guys. Malah ada yang anti rudal. Wow, nice. Gimana orang mau berperang ya, tapi sekarang tuh negara nggak mikir. Ah ini guys yang paling keren banget ya, Sukhoi 57 guys. Itu lagi yang diperbincangkan ya sama negara-negara, dan banyak juga negara-negara tuh pada request, salah satunya kalau nggak salah sih Indonesia juga guys request Sukhoi 57. Aku dapat informasinya dari artikel guys. Oke. Nice. Ini Iskandar M. Namanya benar-benar nama ini banget ya. Nama keren ya. Oh, nice. Cuy. Wow. Naik langsung meluncur lurus. Hey guys. Ini juga guys, rudal yang ter-amazing ya. Misi yang paling keren banget. Kalau nggak salah itu ini juga guys, nuklir juga ya.
Tapi ini yang di bawah setan, guys. Oke. Wow. Nice. Ah, nih. Jadi aku baru tahu, guys, dari sini, guys, ternyata Indonesia itu pokoknya mengambil kapal selam itu dari Rusia, guys. Yang tadi itu. Gila, cuy, keren banget. Ini Paraspad, guys. Aku belum dengar sih kalau yang Paraspad ini. Oke. Ini yang apa, yang laser kalau nggak salah. Aku taunya yang laser doang, guys, tapi nggak tahu namanya apa. Mampus dah, cuy. Tuh, gimana sistem kerjanya, luar biasa banget itu. Parah banget, cuy. Oh my god, guys. Nah, ini yang keinget, tapi yang tadi ya, yang jenis yang tadi kalau Yasen ini nggak sama ya kalau dengan yang kapal selam yang apa, yang terjadi apa, yang apa namanya, ya, mengalami accident, guys, ya, tenggelam di Selat Bali, guys. Nah, hampir mirip kayak gini, tapi lebih mirip yang tadi ya. Aku lupa tipenya, tipe apa, Kurs kalau nggak saya. Kalau yang Yasin kurang mirip, guys, ya. Tapi lebih mirip yang ini, guys, ya, dengan yang Nanggala itu, ya. Oh iya, iya, guys, mirip banget deh yang ini. Kayaknya yang ini deh, yang Borea. Bentuknya hampir sama. Aduh, menurut kalian gimana, guys? Yang mana yang hampir sama banget ya dengan yang Nanggala? Aku lupa lagi tipe berapa ya. Silahkan kalian komen, guys. Wih, keren, cuy. Nih, guys, ini rudal ini juga nuklir ya, yang mana dia punya hulu ledak bisa sampai 10, guys. Tuh, kalian hitung aja sendiri, guys, ya, berapa kali muncul hulu ledaknya. Nih, apalagi nih, aduh, ini jangan main-main, guys, ya, ini parah banget nih, ya. Astagfirullahalazim, guys, ya, itu benar-benar membahayakan banget ya. Semoga ya nggak ada peperangan lah ya. Kalau menggunakannya habislah sudah, guys, ya. Ya ampun, tuh kalian bisa lihat, guys. Ah, ini yang keren, populer banget ya, seantero jagat raya ya. Namanya 28 Sarmat dan dipanggil tuh kadang Satan, guys. Satan itu kan hampir sama kayak nama si Chaitan. Oke. Dan ini itu juga, guys, benar-benar sangat-sangat mematikan banget. Dan ini di atas dari Yars, guys. Oke, kita akan lihat, guys, ya. Yang mana posisi teratas ya? Ini masih yang posisi kelima, oke. Aku dapat informasinya dari sumber luar biasa. Ya. Nice. Lihat desainnya ya, seperti apa, papan catur, guys. Nice ya, dia punya kepribadian ganda, guys, hitam sama putih. Hah, ini Bu Repesnik. Kita sibuk lagi di ini ya, peperangan di atas perairan, mungkin lagi di ini di darat, guys, sama yang di udara. Ternyata itu udah
ada lagi guys rudal khusus ya untuk apa di perairan gitu guys. Tuh benar-benar mentong. Nah, kalau yang ini kalau nggak salah Poseidon ini guys, ini yang apa ya, yang bisa menghancurkan satelit. Tuh. Ini Kinzal guys. Kalau nggak salah Kinzal atau Poseidon guys ya. Jadi dia ini ada yang bisa menghancurkan satelit guys. Keren banget nggak sih? Ini kalian bisa guys. Oke. Guys, nah itulah guys senjata-senjata ya yang ada di Rusia. Nah, mana yang menurut kalian terfavorit? Menurut kalian yang mungkin wow kelebihannya yang wow banget nih ya. Dan yang aku ini banget tuh guys, senjata mereka tuh ada yang bisa menghancurkan satelit itu wow banget guys. Makanya banyak banget tuh mungkin guys ya, orang tuh pada enggak, negara lain tuh pada enggak suka sama Rusia tuh mungkin itu ya. Karena mereka tuh gencar banget dalam memperbaharui persenjataan gitu. Jadi semakin ini senjata mereka tuh semakin canggih gitu guys. Oke. Nah, kalau menurut aku sih kenapa sih mereka sampai memperbaharui persenjataan mereka, karena mereka tuh menjaga banget negara mereka, apalagi negara mereka tuh memiliki kaya akan minyak bumi gitu guys. Pokoknya berapa barel gitulah per tahun, dan itu tuh nomor satu di dunia. Wow. Keren banget enggak cuy? Oke guys, kalau menurut kalian, kalau kalian suka juga dengan persenjataan mereka, klik button, like, and share. Dan makin sampai di sini dulu untuk video aku. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi. See you, bye. Pakai.